Esa. Jangan lupa like, comment, share channelnya Pak Esa ya. Nih untuk Pak Esanya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Balik lagi di channel gue Isma 14. Nah, kali ini gue ada di Pasar Rias Parung. Sekarang ini hari Kamis, tanggal 12 kalau nggak salah ya. Pertama-tama, saya mau ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggalnya, berpulangnya ke rahmatullah Bapak Teknologi, yaitu Bapak Insinyur Haji Habibi ya. Semoga semua amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira itu aja ya. Nah, vlog kali ini ada di Pasar Ikan Hias Baru. Seperti biasa kita akan muter-muter dulu. Lanjut. Hari ini cupangnya luar biasa ya. Tidak ada habisnya. Tidak ada matinya. Widih, Bang Halim, kabar? Waduh. Sehat. Saya ini ada Bang Halim di lapak 60. Nah, Bang Halim ini biasa tuh lapak 60 ya. 60. Bang Halim ini salah satu dari penggiat atau juragan ikan cupang ya, seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari ikan cupang bisa mampir di lapak Bang Halim. Bang Halim ya, nomor 60. Ingat lapak 60 untuk ikan cupang. Cupangnya melimpah seperti ini ya. Ya. Nah, ini Bang Halimnya nih. Oke, okay, ya. Biasa inilah Pasar Ikan Hias Parung di hari Kamis. Luar biasa ya. Seperti yang kita lihat. Ini agak lumayan banget. Panas. Nah, kita berbagai nafas dan berbagai udara. Tapi kita harus selalu tetap semangat. Oke, okay, lanjut. Alhamdulillah banyak yang ini. Nah, ini ada di lapak 22. Seperti biasa ya, ini adalah lapak ikan konsumsi. Lapak kami ya. Lanjut. Pengen ikan parung. Oke. Dari parung, harganya lebih murah daripada di dalam. Ini kita ketemu Pak Esa nggak sengaja ya, lagi nge-vlog tadi live sebentar, terus habis itu ngobrol sama Pak Haji Damunya selaku penanggung jawab dan pemilik kawasan Pasar Ikan Hias Parung ya, seperti ini yang terlihat ya Pak Esa. Jangan lupa like, comment, share channelnya Pak Esa ya. Nih untuk Pak Esanya. Lanjut. Ini ada ikan patin albino. Ukurannya udah ukuran besar nih ya. Enak nih kayaknya. Mirip dengan Genghis kan ya. Nanti kita tanya harganya berapa. Lanjut. Ini adalah udang sawah. Udang yang biasa di daerah persawahan, setu, dan lain sebagainya ya. Ini sekantong kurang lebih sekitar harganya 15 ribuan atau 10 ribu sampai 15 ribu. Ini cocok buat makan ikan lohan. Jadi kalau misalnya ikan lohan di daerah sawah, kenapa bagus-bagus, kenapa bisa begini, ya gue jujur terus terang, karena makannya seperti ini. Apalagi ditambah ikan salmon. Karena membantu proses kepala jenong sama pH air ya. Oke, okay, kita lanjut. Gede banget. Ukuran berapa nih, Be? P. Hah? P-an 1. Oh, 100 ribuan 1 ya? Ini berapa kilo nih satu ini? Kilo 3 on. Oh, sekilo 3 on. Luar biasa. Ikan patin. Oh, ikan patin. Oh, ikan gurame. Yuk kita bakar berdua ya. Ayo.
Di lapak 25. 25 ya. 25. 5 bongol. Sama aja Bang Anwar. Enggak. Oh beda. 26. Oh 26. 25. Saya pikir jadi satu kok. Oh beda ini aja ya. Oke deh. Ya makasih Bu ya. Bini gue yang gak ngidam kok. Pasti aja. Enggak, saya gak beli. Ini ada ikan pari moto apa? Motoro di lapak 35 ya. Di lapak 35. Ini juga ada ikan datsa juga. Ini ikan palmas ya. Iya, ini palmas ornat. Palmas ornat. Terus ini ikan pibes. Pibes. Pibes apa nih? Pibes apa? Mono. Oh, mono. Sama ini ya. Pahaka. Lapak ikan sidat lopis. Apa lopis? Palmas tali lopis. Oh palmas ini. Iya palmas tali, cuma dia ada kupingnya tuh. Oh palmas tali. Nah, ini di lapak 35. Bang siapa namanya nih? Rahmat. Oh iya Bang Rahmat, lupa saya. Bang Rahmat. Di lapak Bang Boking. Bang Rahmat sama Bang Boking. Ya, kita dapat. Ikan-ikan impor lain ya. Ikan-ikan impor lain. Rame Sabang, rame albino, irwini, terus ada perot notail, ada lohan impor. Lohan impor juga ada. Impor juga ada. Mari motoro. Ya, sama ikan-ikan predator lainnya seperti aba-aba. Ropis juga ada. Kalau ikan axolot ada? Salamander? Axolot itu pasti ada. Pasti ada? Besok berapa Sabtu itu? Sabtu udah mulai masuk kok. Sabtu udah mulai masuk? Iya. Harganya berapa per ekor? Axolot itu 200 ribuan om. 200 ribuan ya? Iya. Ada nomor HP yang bisa dihubungi nggak? Nomor handphone bisa om. WA ya? Iya. Berapa nomornya? 085 787 1087 Iya. Bang siapa namanya? Rahmat. Oke, Bang Rahmat di lapak 35 ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari ikan seperti ini, pibes, terus ikan lohan impor, terus axolot, ikan pari, harganya mulai sekitar 20 ribuan per ekor sampai jutaan. Kalau pengen cari atau pengen buat kirim-kirim bisa hubungin nomor HP-nya Bang Rahmat di lapak 35. Nanti seperti biasa kita akan tulis nomor HP-nya di kolom vlog seperti biasa ya. Jadi hampir semua ikan predator Bang Rahmat itu punya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Makasih Bang Rahmat ya. Oke, makasih Om ya. Ini orangnya ya. Oke. Oke Om. Oh, ya. Bang Rahmat juga ada ikan seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada ikan Ramirezi jenis blue electric ya. Ini tapi ini ada warnanya warna gold ya. Campur tuh. Bentuknya seperti ini. Di lapak 37 Bang Rahmat juga nih namanya deh. Oke lanjut. Ini adalah ikan blue electric Ramirezi. Ini kombinasi 3 warna ya. 3 jenis. Satu jenis 3 warna. Ada gold, ada blue, sama yang kayak apa silang-silang warna tuh ya. Ada 3 warna tuh. Jadi kayak ini, seperti ini ya. Wah, kalau nggak dari sini aja deh yang ini nih, tuh, ya kan? Jadi kayak ada belang-belang zebra, tuh ya. Ini cocok buat teman-teman yang pengen koleksi ikan seperti ini ya. Harganya 50.000 per kantong. Isinya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 5, tergantung size. Di lapak 37, Bang Rahmat. Oke, lanjut. Kita akan mampir di lapak 34. Nah, 34 ini Bang Mahmud. Mahmud ini khusus ikan predator. Lo pesenin lah makan di sini.
aku mau muter dulu kan. Iya, di lapak 34 udah masuk. Lanjut ya. Itu ayah pakai sumur. Airnya banyak. Airnya. Ini ada ikan gapi di lapak 72 Bang Yadi. Saya kena rokok. Kurang banyak isinya. Isi kurang banyak ya. Bisa aja sih diisi banyak. Karena ada yang butuhnya sedikit. Iya sih. Ini ada platinum ini ya? Iya, platinum ada. Platinum sama super red ya? Iya. Purple. Oh, purple juga ada. Ya. Nih di lapak 72 Bang Yadi ada ikan gapi stoknya lagi banyak. Ada platinum, super red, sama purple ya? Iya, phoenix. Iya, apa? Oh ada juga warnanya. Oh iya ya. Ini kayak gini ya. Oh cakep nih. Berapa duit sekantong? 40-an. 40 ribuan ya. Tuh isinya? Ada si 15, si 20, si 25. Oh jadi antara 15 sampai 25. Iya. Harganya 40 ribu. Iya. Tuh, tuh. Jadi harganya mulai dari isi dari 15 sampai 25 ya, harganya 40.000 tergantung size nya ya. Oke lanjut. Nah ini ada di lapaknya Bang Anggi, ini bisa kirim-kirim. Jadi buat teman-teman pengen beli ikan lohan, buat dikirim-kirim Palembang, Bangka, Pekanbaru dan pokoknya Nusantara lah, silakan kontak aja langsung Bang Anggi. Nih bungkusnya seperti ini dia. Tapi ikan tidak langsung dikirim, paling nggak di proses di karantina sekitar 3 harian ya. Iya, 2 hari. 2 hari ya paling standar ya. 2 harian baru setelah itu dikirim. Oke, lanjut ya.